Okay, Assalamualaikum. Good evening kepada semua yang ada di Facebook malam ni. Tadi kita dah buat sekali live tapi rupanya tak cukup lengkap ya. So malam ni kita akan fokus pada empat software lah ya yang kita dah tunjuk tadi. But lebih kepada cara penggunaan ya. So untuk siapa yang terlepas webinar tadi, so ini adalah merupakan himpunan semua software yang ada di DSG sekarang ni. So kita akan ambil masa sikit lah ya untuk kita explain satu-satu sebab bila terlalu banyak kita kena fahamlah penggunaan dia kan supaya kita tidak tidak rasa nak membeli semua ya. So Kak Nita selalu pesan kepada ahli-ahli DSG jangan beli selagi tak cekap menggunakan ya sebab harga-harga software-software ni adalah agak mahal ya kerana kebanyakannya datang daripada luar negeri. So sama ada dalam USD ataupun di dalam pound. So sebelum kita beli, kita eloklah gunakan dulu yang free trial. Dan memang kita ada beri langganan free trial ya, selalunya 14 hari ataupun sebulan. Okey baik, mari kita tengok terus kepada empat software combo ya. Kalau yang tadi, kalau yang dapat recall balik tadi, kita dah share tentang empat software ini yang kita cadangkanlah sebagai flow menulis ya setiap hari. So yang pertama adalah Scholacy, yang kedua adalah Rough and Write, yang ketiga adalah Quillbot dan yang keempat adalah Grammarly. So kenapa kita cadangkan penggunaan empat software ini serentak? Kerana kita rasa daripada eksperimen yang kita mula buat, dia dapat memberi satu flow ya untuk menulis setiap hari. So jom kita tengok setiap satu ya apa kegunaan dia. Okey, untuk Scholacy, mungkin juga dah ramai yang mula guna ya. Scholacy ni tujuan dia hanyalah untuk summarize artikel. Ya, so bermaksud katakan kita perlu baca 100 artikel ya, supervisor kata okey, baca dan ringkaskan dan buat sintesis apa yang you jumpa tentang keadaan field of knowledge ya pada ketika sekarang. So kita pun pergilah ambil cari 100 artikel ni. Dan kalau cara lama, kalau cara tradisional, kita akan download, kita akan print kan, kita akan baca, highlight dan kita pun buat nota. Tetapi mengikut feedback yang kita dapat, cara ni agak challenging ya kerana lambat ya, dan kita pun motivasi pun akan makin kurang apabila kita terpaksa memahami artikel-artikel ni kan. So kita cadangkan Scholacy kerana Scholacy akan dapat memberi info cepat dan kita pun boleh decide sama ada kertas tu sesuai atau tidak untuk kita ambil dan kita baca dan masukkan di dalam LR ya, dalam literature review. Dan dalam banyak keadaan ramai yang beri feedback macam oh nasib baiklah saya guna Scholacy sebab saya boleh segregate, saya boleh pilih yang mana satu sesuai, yang mana boleh KIV dulu ya. Sebab kita masa selalu tak cukup kan. So kita nak cepat dapatkan the focus paper untuk kita punya literature. Okay. So selain pada Scholacy boleh summarize, dia juga boleh translate. Kita ada Google Translate dan kita boleh create flashcard dan save di dalam library jika kita beli yang premium ya, dan ini sungguhlah menjimatkan masa ya. Perlu diingat Scholacy ni adalah web based, bermaksud dia hanya boleh guna online sahaja. So internet kena lajulah ya, dan sekarang kalau perasan internet kita makin kurang kerana mungkin sebab semua orang bekerja dari rumah kan. So internet agak nak kena pastikan internet stabil ya. Okey, step yang kedua setelah kita dah ada summarize semua artikel ni, kita dah mula nak menulis kan, dan kita cadangkan Rough and Write kerana Rough and Write ni boleh membantu kita menulis dengan bantuan Academic Phrase Bank. Dan satu lagi, Rough and Write ni dia punya fungsi dia adalah seperti kotak ya, kotak ataupun file ya, yang kita dump ya, kita letak semua kertas-kertas yang berkaitan dan kita boleh buat carian. Okey, katakan saya nak cari apakah masalah postgraduate semasa menulis thesis contohnya ya. So kita boleh tulis phrases tu dan kita boleh klik search ya. Sekejap lagi kita akan demo dan ini membuatkan carian kita tu cepatlah kan. Walaupun pada secara idealnya kita memanglah kena baca semua artikel tu kan, tapi sekurang-kurangnya kita dapat identify okay, paper mana yang cakap tentang keyword ini ya. So banyak feedback yang kita dapat, Rough and Write ni membantu dari segi itu.
Kemudian disebabkan ada academic phrase bank, apabila kita menulis, kita taklah stuck sebab ada cadangan-cadangan perkataan yang diberi. Dan nak diingatkan juga sesuai untuk penulis thesis bahasa Inggeris lah sebab dia dibuat untuk thesis English. Dan disebabkan reference right ni ada lifetime, jadi ramailah yang membeli kerana dia dah tak perlu beli. Beli sekali boleh pakai sampai bila-bila. Cumanya bermula daripada bulan September nanti, untuk Mac, hanya lisensinya hanya valid sehingga 2 tahun sahaja kerana Mac akan menggunakan server cost yang tinggi sebab dia upload kan ke cloud. Tapi jika you ada Windows, you boleh gunalah yang Windows lifetime lah, selama-lamalah kira dan selalu berlaku apabila user datang kepada kita bagi tahu saya punya reference right stop lah, tak boleh, tak boleh work, it's okay, you boleh reinstall semula dengan key, license key yang kita beri di dalam email dan tim Dr. Prime juga selalu cepat membantu jika kita ada masalah. So pada kata jika beli di DSG ni, itu saja dia punya, banyak jugalah kelebihan dia kan apabila kita ada technical support yang boleh membantu kita jika kita ada masalah. Dan especially kadang-kadang tengah-tengah malam pun cubalah WhatsApp kan, kadang-kadang ada je orang jawab, insyaAllah jangan lebih pukul 12 lah so dalam segi bantuan teknikal, insyaAllah kita akan bagi. Okay, so yang ketiga, selepas kita dah summarize, kita dah menulis, kita nak juga paraphrase kan. Kadang-kadang ayat kita tu tak molek lah kan, tak cantik kan. So kita nak cepat paraphrasing. Boleh je kalau nak buat sendiri, gunakan academic writing skill sendiri boleh. Dan memang kita galakkan, kenalah attend kursus-kursus academic writing untuk belajar cara paraphrasing. Tapi dengan adanya Quillbot, akan mencepatkan sikit proses tu. So Quillbot ni adalah sofa yang terbaik untuk kita tulis semula ataupun paraphrase semula ayat-ayat yang kita dah tulis. Dan apabila you tengok nanti betapa mudahnya kerana Quillbot ini berada di dalam Word yang premium version lah. Kalau yang free version cuma 700 perkataan dan boleh digunakan di online sahaja. Dan disebabkan Quillbot ni juga adalah AI software, jadi dia perlukan internet yang laju. Okey, kemudian akhir sekali apabila kita dah paraphrase, kita pun nak edit dan proofread. Jadi kita cadangkan menggunakan Grammarly. Rasanya ramai juga yang dah beli Grammarly daripada DSG. Kelebihan membeli Grammarly di DSG adalah disebabkan kita mendaftar sebagai enterprise EDU dengan ahli yang seramai 89,000 ni, jadi dia memberi kita unlimited login. Bermaksud jika ada masalah, terus WhatsApp kita, terus email kita, kita akan dapat beri gantian dengan cepat. Dan selalunya kalau tanyalah kawan-kawan, memang agak cepatlah juga kan, taklah lambat. Nak cepat sekali datang ke WhatsApp lah. Tapi elok juga pergi ke email supaya kita boleh detect account yang mana. So itulah antara kelebihan lah kalau beli Grammarly dengan kita. Kita ada full support daripada team. Okay. Sekarang ni ada nak diingatkan Grammarly ni adalah web-based juga dan juga boleh install di dalam Word. Okay, mari kita tengok. Ini banyak yang tanya kan. So, eloklah kita letak di dalam table macam ni. Validity of setiap license tu hanya ref and write sahaja yang lifetime untuk Windows dan 2 years for Mac beginning September. So, sesiapa yang rasa nak beli ref and write, eloklah beli sekarang kerana dia masih lagi lifetime for both. Kalau nak beli, beli sekarang lah sebelum September. Yang lain semua 1 tahun. Dan kebanyakannya software sekarang dah mula menjadi 1 tahun. Jika perasan, even Windows, even Office, software-software ni dah tidak diberi secara lifetime. Kerana lifetime bermaksud support lifetime. Jenuh lah kan. So bermaksud kita macam tidak ada recurrence kan. So validity dia kebanyakannya adalah 1 year kecuali Rev and Write sahaja. Dan di mana kita boleh install? Mostly di online dan juga kalau nak mudah, install di dalam Word lah. Adakah boleh untuk Windows dan Mac? Yes. Semua empat-empat ni boleh untuk Windows dan Mac. Dan devices to use, kita limitkan kepada maximum 2 devices dengan menggunakan login yang sama. So bermaksud kita ada laptop di rumah, kemudian kita ada PC juga. So kita boleh gunakan di kedua-dua device dalam rumah atau pejabat yang sama. Okay, so sekarang saya nak pergi kepada
cara penggunaan, ya, kerana kadang-kadang bila kita demo tanpa tunjuk cara penggunaan, dia tak tak jadi kan, tak nampak. Okay, let's go to Word now. Okay, ini ini adalah apa dipanggil draft lah, ya, yang kita cuba buat. Dan kebanyakannya kawan-kawan akan tugas yang pertama adalah membuat literature metric, ya, untuk mendapatkan okay apakah previous, ya, previous studies yang dah dibuat sebelum ni. So saya nak tunjukkan cara yang cepat macam mana nak mendapatkan maklumat-maklumat ni. Jom kita pergi ke okay sekejap. Kita pergi ke Scholacy dulu, ya. Perlu diingatkan, nampak tak tadi step tadi, iaitu Scholacy, Ref and Write, Quillbot dan Grammarly. Okay, so saya selalu buka empat-empat, dipanggil apa, empat-empat tab ni. Tetapi hanya Scholacy sahajalah yang kita perlukan di online, ya. Yang lain tu akan ada di dalam Word. Okay, kejap kita pergi balik kepada Word. Kalau nampak di sini, kita dah install Ref and Write, kita dah install Quillbot dan dah ada Grammarly, ya, di dalam Word ini. Okey. Apakah cara yang cepat untuk kita dapatkan summary-summary kertas ni? Okey, jom pergi kepada Scholacy dan tengok macam mana. Ada dua butang di sini. Butang yang kita nak beri adalah yang ini, yang Try Scholacy Now. Jika you guna butang yang pertama ni, you akan terpaksa masukkan credit card info. Dan jika you terlupa untuk batalkan, dia akan, jika you terlupa betul delete card tu ataupun cancel, dia akan jadi, dia akan charge lah, kan. So jangan guna yang ini, tapi guna yang Try Scholacy Now, ya. Okay, apabila kita tekan di sini, ini ada link yang semua orang boleh pakai sebab untuk test penggunaan Scholacy. Link ini akan bawa kita kepada dua tempat ini, iaitu kita boleh upload mana-mana artikel, report atau book chapter. Saya tak pernah cuba lagi book chapter sebab terlalu besar. So saya cuma guna untuk artikel so far, ya. So mungkin ada orang boleh test lah, ya, untuk book chapter. Ada dua cadangan, iaitu boleh gunakan URL, ya, di mana-mana link yang ada paper, ataupun boleh upload paper yang memang kita dah save di dalam laptop. Ya, okey, jom kita nak tengok apa jadi kalau kita okey, kita ambil lah, ini dah ada siap. Okey, kita ni link daripada mana-manalah, daripada Google Scholar ke, daripada you know, university punya link ke, kan. Okey, so kita tekan generate flashcard. Kita tengok betapa cepat Scholacy akan mendapatkan summary kertas itu untuk kita decide sama ada kertas ni sesuai atau tidak. Okey, tutup dulu. Ini dia punya survey. Sama ada sesuai atau tidak untuk kita pilih. Ah, okey, dah keluar. So, tajuk kertas ni adalah Addictive Facebook Use Among University Student. Ini dia punya penulis. Ini tahun dia. Okey, and then saya nak tengok apa cerita this. Ada abstract dia. So, saya kata okeylah, saya nak ambil lah. Mungkin ni akan berguna. Mungkin. So, saya copy. Saya pergi ke Word. Saya pun buka lah satu lagi untuk saya. So kita boleh copy and paste, ya. Katalah saya masuklah kat sini, kan, kat bawah ni. Okay, just so okay, right. Dan saya akan dapat, ya, dengan cepat. Dan okay, kemudian saya baca lagi apa lagi yang saya nak tahu. Okay, mungkin dia punya finding, method dia pakai apa? Oh, method dia quantitative method dengan gunakan questionnaire dan survey. So saya copy lagi. So apabila saya buat berkali-kali, untuk kalau yang free ni mungkinlah untuk 4-5 kali kot, boleh, kan. Dan saya akan dapat something like this, ya, yang ni yang saya dah buat awal ni. Saya akan dapat author dia, saya akan dapat title, abstract, method, finding, ya. Dan saya pun kata, oh, ini mungkin penting, ya, untuk saya punya LR dan this is local study. So saya buatlah. Dan author ni sebenarnya saya dapatkan di Google Scholar dengan cepatnya, ya. Saya rasa ramai kot kawan-kawan yang tahu, iaitu kita boleh dapatkan APA dengan cepat apabila kita menggunakan Google Scholar. Dan kita pergi ke carian, ya, Google Scholar. Okay, katakan saya tengah cari postgraduate problems, ya. Okay, and then kita jumpa ni yang ada ni, PDF ni boleh ambil lah. Tapi saya nak ambil cepat APA. Saya tekan butang kat bawah ada tanda kolik tu. Saya klik kat sini, saya copy dan saya paste. Okay, so ini cara yang cepat, ya,
untuk kita dapatkan apa tadi ni? Ni. Dia panggil apa? APA lah, references. Ya. Yeah? Okey, so dah siap. So ini cara yang cepatlah saya share lah kan, sebab ramai juga rasanya yang tak tahu. Kalau yang dah tahu boleh share dengan kawan-kawan, right? Okey, so now apa yang berlaku apabila kita guna scholarship ni? Dengan cepat kita boleh check, oh result dia apa? Oh ada kat sini. Alright. Okey, lepas tu saya nak bacalah. Ada lagi tak orang lain yang tulis tentang benda yang sama? Oh, banyak. So this is snowball technique where you can follow. Ya, kena ambil kertas yang berkaitan. Oh, kita pergilah. Kita nak tengoklah satu. Maybe kat sini Google Scholar punya. Oh, ada. Okay. Kalau tak ada kat sini, kena carilah kan. Sebab dia tak ada PDF dia, kena carilah. But very quickly, you akan boleh dapat kertas yang berkaitan. Okay. So, apa lagi yang saya boleh buat? Oh, dan saya boleh translate. Katakan ni, saya tak faham lah apa ni, bahasa Inggeris dia panjang sangat. Saya pun nak tekan bahasa Malay. Ya, bahasa Melayu. Okay, dah keluar dalam bahasa Melayu. Walaupun tidaklah terlalu tepat kan, Google Translate memang kita tahu tak tepat. Tetapi bolehlah faham. So dapat juga membantu kita untuk memahami kertas. So scholarship bantu untuk summarize the paper. Satu, sama ada kita letak URL terbuka, akses terbuka, ataupun kita muat naik kertas bila kita dah ada. Kemudian kita boleh translate. Dan apa berlaku jika kita ada premium feature? Kita boleh, sekejap saya log in masuk, saya sign in sebab saya ada premium feature. Kita boleh ada library di dalam ini, dan di dalam library ini kita boleh simpan semua kertas-kertas itu. Dan kita boleh, okay, contohnya ini ada satu dokumen. Oh, tak ada. Oh, saya lupa nak translate balik ke English. Okay, dia maksudnya dia translate the whole web page lah. Kan? Okay, so contohnya ni adalah yang saya dah upload. Saya tutup. Ini, so saya kata, okay, saya nak tengok boleh tak saya letak note. Saya boleh letak note. Saya kata, oh ini menarik, very interesting. Yeah, untuk saya guna add note. Kemudian saya kata, okay, saya nak ambil lah kertas ni. Saya pun klik dekat sini. Lepas tu samalah yang tadilah yang dia summarize tu. Saya pun kata, okay, minatlah yang ni, saya nak ambil lah. So saya pun boleh export. Sini, tekan atas ni. Saya nak export dokumen di dalam bentuk Word. Di bawah ni, Word. Eh? Export selected. Dan saya akan dapat tu. Dah kat bawah ni. Open. Sekejap kita open. So saya akan dapat yang summary kertas tadi di dalam bentuk Word yang saya boleh proses. Iaitu saya boleh copy paste, saya boleh paraphrase, banyak lagi saya boleh buat. Ya. Yeah? So dengan bantuan scholarship, dengan cepatnya kita boleh proses literature review. Ya, yeah, sekejap saya pergi balik. Okay. Alright, so of course banyak lagi lah dia punya ni kan, bolehlah, boleh explore lah ya. Tapi itu antara yang penting yang saya rasa saya nak share. Ya. Yeah? Okay, so selepas kita dah buat proses ni, katakan 100 paper kita dah summarize, and then kita pergi kepada Ref and Write, sebab Ref and Write mesti diinstall di dalam Word. Ya, yeah, ini Ref and Write. Kemudian, langkah pertama adalah untuk upload kertas-kertas yang kita nak proses lah kan. Kita klik dashboard. Dashboard ini bermaksud library. Kita masukkan semua kertas-kertas ni dalam ni. Ya, kita drag aja, drag and drop daripada satu folder yang kita dah simpan. Kemudian kita dah ada ni, kita klik save setting. Jangan lupa save setting. Lepas tu katakan saya, terumbu ajak, saya nak buat carian. Saya nak carilah dalam 6 kertas yang saya upload tadi tu, ada tak yang cakap tentang postgraduate problem. Kita type, lepas tu kita highlight dulu ya. Itu cara dia. Highlight, lepas tu baru klik search. Kita tengok keluar tak. Ada. Oh, banyaknya. Okay. So inilah kertas yang saya nak fokus. Oh, ada kertas-kertas ni cakap tentang postgraduate problem. What are the causes of writing problem among Arab postgraduate student in business program at UUM? Okay, saya kliklah kat sini. Sebab saya nak tengok, oh ini ke cerita dia. Okay, saya nak buka lah original file. Ada tak? Kita klik lah kat bawah ni kan. Ada open original file. Okay, kalau tak ada bermaksud mungkin kita dah pernah ubah. Pernah ubah kertas tu lah. Eh? Okay, oh. Don't save. Okay, oh. Mana dia tadi? Pergi balik. Okay. Saya punya mouse ni dah tak, dah mengajuk ni. Sebab
Banyak sangat buat kerja. Okey, apa tadi? Kita buat tadi ni kot. Yep. Okey. Ada hilang dah. Sekejap eh. Kita tengok ini. Okeylah, kita try lah yang ni eh. Okey, so yang ni postgraduate problems. Alright. So lepas tu kita highlight. Kemudian kita pergi ke ref and write dan kita klik search. Oh, ada kan yang tadi saya nak buat. Okey, saya nak tengok yang lain. Okey, yang ni pula. What are the problems in relation to writing skill? Kita klik sini. Oh, sini dia ada dia. Mungkin original file ni tak ada, saya rasa sebab tu dia tak keluar. So, kena pastikanlah file tu ada di dalam our ni lah. Yeah. Okey, sekejap. Ni tengok ada tak. Ni, and then open original file. Ada. Okey. So, all the files di dalam ref and write tidak berada di mana-mana tempat. Dia memang ada dalam laptop kita. So, make sure your papers tu duduk di dalam laptop dalam satu folder lah. Baru senang nak cari. Yeah? Oh, so kita pun bacalah semula kalau nak baca. Okay. So, ref and write akan membantu untuk membuat carian ini dengan cepat. Yang keduanya, ref and write akan memberi idea untuk penulisan dengan menggunakan academic phrase bank. Okay, katakan saya nak mula menulis. Saya pun kliklah introduction. Importance of topic. Okay, so saya nak ambil yang ni. Saya klik, saya copy dan saya paste. There has been, apa tu? There has been an increased recognition that more attention needs to be paid in has been paid to postgraduate problems in thesis writing. Contohnya, eh. Okay, so saya kan, and then saya dah ada idea lah. At least dah ada phrases untuk membantu. Dan mengikut feedback yang kita dapat, academic phrase bank ni yang sangat membantu. Walaupun memanglah kita boleh dapat je, benda ni free je, ada dekat internet pun ada kan. Tapi at least benda ni dah built in di dalam Word. So dia membantu kita dengan cepat untuk type. Eh? Okay, and then kita juga boleh ada writing ideas. Okay, so katakan saya nak cari juga addictive Facebook use. Ada tak writing ideas dia apa? Oh banyak. Oh banyaknya. Boleh menulis lah kan, adalah idea ya. Okay, untuk application apa? Banyak. Untuk many method available apa? Yeah? Okay, so dengan menggunakan ref and write, banyak kawan-kawan yang bagi tahu bahawa sekurang-kurangnya saya menulis ada lampu. Lampu yang menyuluh kan? Tidaklah teraba-raba tak tahu nak tulis apa. Yeah? Okay, so now ref and write ni kena guna. Yeah? Kalau kita tak guna, kita akan lupa. Memang saya pun kadang-kadang dah lupa ada feature dia. Ada ni dia boleh tolong bacakan. Kalau kita mengantuk kan, boleh tolong bacakan. Read ni, lepas tu setting ni untuk kita set lah kalau kita nak buat tulisan besar ke apa. Ikut suka lah yang tu. Yeah? Okay, ni save setting. Alright. So now, kita dah ada. Kita tutup dulu. Kita dah ada draft. Ya, katakanlah ya. Ini adalah draft saya, katakanlah ya. Lepas tu saya kata saya nak paraphrase lah. Saya rasa ayat ni sama je nampak dia kan. So saya pergi pada Quillbot. Saya dah install ya. Ini yang saya dah beli premium dan saya install di dalam Word. Kalau yang free hanya boleh guna di online. So saya pun nak ambil lah ayat satu ini, paragraph ni. Boleh tak? Saya nak dah masuk ke situ. Dan saya kata panjang sangatlah ayat ni, tak sedap lah, saya nak paraphrase. Saya pun klik paraphrase. Hanya dalam beberapa saat ayat tu dah akan di, sekejap saya bawa ke tengah sikit. Akan di, nampak tak? Okay. Facebook has become essential while a large number, lain langsung kan. Tapi kita pun bolehlah buat sendiri kan nak buat. Tapi ini at least to give us some idea. Lepas tu kita kata okeylah, bolehlah ni, bolehlah terima. So kita pun pergi ke bawah. Dia kena ada sistem sikit lah kan nak manage ni. Kita pergi ke bawah, kemudian kita pun insert. Ni, insert. Tu dah masuk. Ataupun boleh juga klik copy full text dan insert. So, but as the time goes by, you akan dapat your draft tu dengan kadar yang cepat. Dan kemudian of course you kena tengok semula lah kan. Kita tak bolehlah percaya terus kepada semua software-software ni. Tapi at least dia dapat membantu ya, dengan cepat. Okay, so selepas saya dah paraphrase dah satu, katakan 10 muka surat. Dah paraphrase. Kemudian saya kata naklah check apalah grammar aku teruk sangat ni. Kan? Katakanlah kan. Supervisor kata saya tak faham lah awak tulis apa grammar tu yang terbalik. So kita pun letaklah Grammarly dan kita pun pasang apa dia panggil? Grammarly yang premium tu. Kalau yang free pun boleh tapi dia tak capture lah.
semua kesalahan. Okey, cuba tengok ni. Dia ada 143 isu. Di sini adalah yang kecil-kecil lah. Maksudnya correctness dia 116. Kan? Tapi kalau nak betul kan, kena pergi kepada all issues lah. So kita pun tengok, oh apa dia banyaknya ni. So kita accept je lah. Okay, kalau dia kata, okay, maybe okay. Lepas tu ni update all, kan? So, quite easily, you dah boleh edit your word, ya? Yeah? Dan of course, ada yang cakap, saya rasa Grammarly macam tak apa betul. Ya, yeah, betul. Sebab dia pun adalah robot sahaja. So, of course, you kena gunakan juga mata manusia untuk buat editing, ya? Yeah? Of course, so you kena buatlah. Sama ada you buat dengan your supervisor ke ataupun hire a third party proofreader, ya? Yeah, untuk buat ni. So, saya rasa sekurang-kurangnya dengan penggunaan software-software ni dapat memberi sedikit push lah, ya, ataupun motivation untuk kita terus menulis setiap hari, kerana antara masalah kita adalah apabila kita stuck, tak boleh nak move kerana tak tahu nak buat apa, ya. Dan saya memang faham sangat masalah tu setelah menjadi guru bahasa Inggeris dan juga setelah menjadi pelajar PhD sendiri. Itu adalah masalah biasa yang semua orang. Jangan kata dia, Mak Saleh dia tak ada masalah tu. Ada juga, ya. Dan kawan-kawan pun selalu cakap, how do we keep doing the writing? Itulah kita punya challenges right now, ya. Okay, so now, if you go to our DSG, ya, akan ada ramai kita punya kawan-kawan yang juga tengah belajar, yang juga tengah buat thesis, menjual, ya, this software. So tak perlulah semua datang kepada saya. Boleh contact siapa saja yang you nampak yang ada link tu, ya, yang ada link on pay ataupun yang ada WhatsApp link. Boleh hubungi mereka untuk dapatkan code free trial, ya, dan selepas mengguna kalau rasa sesuai boleh beli. Kalau rasa macam tak sesuai, it's okay. Ya, yeah, it's up to you. Tetapi kita cuma cadangkan benda ni kerana kita rasa dia sangat membantu. So, rasanya itu saja, kerana this video akan jadi recorded untuk kita share juga di grup-grup lain dan juga di YouTube, ya. Yeah. So, sekian dulu penerangan tentang penggunaan empat software ni, dan diharapkan nanti kita akan ada masa untuk kita explain, ya, yeah, semua software-software AI yang bakal datang ke DSG. Dan memang banyaklah, ya, yeah, dan disebabkan duk tengah hangatlah, ya, yeah, penggunaan software AI ni. So kita pun naklah berada di dalam di kalangan software-software founder yang berusaha untuk membantu, ya, pelajar siswaza untuk membuat kerja dengan lebih efisien. So itu saja sharing untuk hari ini. Semoga semua usaha ini akan dapat berkat lah, ya, untuk kita semua. Dan keep coming to the SG and sharing your question, ya, ataupun boleh share your info. So itu saja, sekian. Assalamualaikum.